Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara semua, belajar sumping di Ego Channel dan selamat malam. Hari ini saya lagi bermain ya ke tempat teman dan salah satu tempat ini. Di sini saya menarik suatu bahan ya, di sini ada bahan buat konten itu saya dulu. Tapi jangan lupa di like, comment, subscribe ya di Ego Channel, kontennya seperti apa. Nanti kita langsung tunjukkan. Oke, sebelah sini. Nah, ini saya dulu, ini kontenannya itu ada kembang. Ini kembang, apa namanya, pohon pepaya nih kan dulu. Jadi pohon pepaya ini bisa seperti ini kan? Ini pepaya ini kita nyebut ini pohon pepaya apa? Gedang gandul ya, gedang gandul. Ini gedang gandul. Ini banyak sekali manfaatnya ya dari segi kedokterannya dan ini ada segi mistisnya juga gitu sedulur. Orang dulu mempercayai kalau pohon gedang itu tidak boleh ditanam di depan rumah gitu sedulur. Jadi mitosnya itu karena banyak sekali makhluk-makhluk halus atau yang tak kasat mata itu sering menjamin inilah gitu pohon ini pepaya itu. Konon seperti itu sedulur. Tapi itu balik lagi ya kepada kepercayaan kalian. Terus ya itu namanya juga kan mulut ke mulut gitu ya, jadi dari sekitaran masyarakat seperti itu juga. Tapi intinya, kalaupun ini ada seperti itu, ya kita jangan terlalu meyakini ya, sadar ya. Ini kan namanya tumbuhan, apapun bentuknya itu, ini adalah banyak manfaatnya, sadar. Ini bisa memberikan, menghirup karbon di, apa sih namanya? Bisa menghasilkan oksigen gitu, sadar. Karena ini tumbuh-tumbuhan ya, menghirup karbon dioksida mengeluarkan oksigen ya. Iya. Bukan begitu anak-anak? Iya, begitu. Terus ininya sedulur kembangnya ini banyak sekali yang digunakan untuk masyarakat itu buat talaban gitu sedulur ya. Karena banyak dia katanya enak lagi gitu, sedulur kembang kembang ini tuh. Jadi banyak sekali ini manfaatnya. Jadi kalian jangan kalau mendengar tentang mitosnya yaitu nomor sekian lah sedulur. Tapi di sini pohon seperti ini itu dan terlalu kalian mempercayai bahwa ini tadi kan banyak yang saya bilang kan katanya ditempati oleh makhluk-makhluk halus seperti itu dulu. Ya dan kalian jangan terlalu mempercayai ya. Ini sebuah tanaman yang banyak manfaatnya yang bisa digunakan oleh kita. Apalagi kalau ini karena ini biasanya buahnya itu berbuah nggak sih kalau ini enggak ya? Berarti dia kembang dia. Kembang biasa ya, enggak jadi kembang enggak. Gak payahnya itu nggak gede gitu, sadulur. Ini kebetulan ada kembang. Terus di sini saya merasakan energinya nih, sadulur. Kan bisa ini nggak? Sebelah sini. Nanti kita ini dulu ya. Cari ke bawah sendal ya. Pakai sendal aja dulu. Bapak. Ini kita akan sesuatu ya, sadulur ya. Ini di sini ini pohon apa ini namanya? Pepaya ya. Pete. Ini pohon pete kecil. Ini pohon pete ini banyak sekali manfaatnya sebenarnya bisa dilihat. Sadulur, jadi di sini banyak tanaman juga ya selain ini, selain pohon pepaya, di sini ada pohon ini jeruk ya. Yeah. Ini jeruk. Ini biasanya ada di kuburan nih kayak gini tanaman ini, tapi sekarang banyak di pekarangan ya, dibikin pot banyak sekali karena ini keunikannya gitu. Terus ini ada banyak sekali nih pohon apa daun katuk. Nah ini manfaat sekali nih sadulur untuk yang baru melahirkan, biasanya biar lebih banyak asinya banyak sekali yang mengkonsumsi daun katuk seperti ini sadulur. Katanya sih biar banyak asinya gitu, kayak Kang Erik nih sering makan kayak gini katanya biar banyak asinnya. Sudah ini di sini ada pohon ini banyak sekali nih. Kebetulan lagi mampir ke teman saya ini banyak sekali tumbuh-tumbuhan nih. Ini jeruk ya? Iya. Gak bisa di dekat. Iya. Pohon jeruk sih ya, jeruk. Ya, jeruk apa ya? Di sini murbei ya? Murbei bukan itu? Yang
blueberry itu. Iya, blueberry, blueberry. Ini ada pohon blueberry dan sekarang dia segar, tidak kering juga. Ini ya sadur loh, di sini ada tanaman juga ya, pepek. Ini tangkokan ini kan sudah tangkokan, apa mungkin ini kreatif juga ya sadur ya, ini di tempat teman saya dari tanaman. Terus ini daun sirih, sirih hitam ya, iya sirih hitam bisa kan, bisa ini seperti itu. Ini daun sirih hitam banyak sekali manfaatnya ya. Ini daun kiri, terus ini ada pepaya Jepang atau pepaya apa ya ini? Ini jenis pepaya juga nih sedulur, ini biasanya pakai alat juga nih. Aduh kakak. Di sini tadi ada sesuatu, saya mau ngerik sesuatu. Bentar sedulur di sini. Pokoknya ini sekedar hiburan ya sedulur ya. Saya merasakan sesuatu di sini sedulur. Ini sebelah sini nih, terus energinya di sini. Entah apa ya di sini. Saya coba ini ya, coba tarik energinya. Semoga jadi bentuk suatu ya seluruh ya. Silakan dilihat dulu ke bawah, bisa dilihat. Nih kosong, nggak ada apa-apa di sini ya. Di sini juga ada petir nih kang, sebelah sini nih. Dalam kosong. Coba fokusin di sini ya, fokusin ya. Seperti batu ya, kita batu ini batu apa, warna hijau ini, saya coba ini dulu ya. Tuh. Ya sebelum intinya bahwa di intinya bahwa dalam seperti pohon seperti ini ya, kalian jangan terlalu percaya ada hal-hal seperti itu ya sedulur. Jadi kalian positif thinking aja bahwa setiap tumbuhan yang ada di muka bumi ini sangat bermanfaat sedulur. Jadi ini kan pepaya, ini bisa dimanfaatkan untuk lalapan atau obat bisa ya kan ya, iya. Lain-lain. Adapun katanya kan mitosnya ini katanya pemali kalau kita tanam di depan rumah, mungkin itu karena dari bisa dari akarnya merusak ke pondasi seperti itu sedulur. Kelambatan kan ke dalam itu bisa merusak seperti itu sedulur. Jadi kalian positif aja ya mengenai apapun, hal apapun, dan terlalu dikaitkan dengan hal-hal yang negatif, apa mistis lah gitu sedulur. Oke, pokoknya ambil sisi positifnya, dan tadi hanya sekedar hiburan, biar terus nggak terlalu monoton, biar agak-agak gimana gitu sedulur. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe di TGW Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.